Oh, nggak mau pakai gula. Bu, ini jualan apa, Bu? Jualan es campur. Es campur? Iya. Bikin istimewa nih apa, Bu, sirupnya, Bu? Sirupnya ada macam-macam. Ada susu kunci, susu coklat, ada kopi, ada susu kamar. Stop di situ, Bu. Ibu mengatakan tadi ada satu bahan yang bisa dibilang tidak umum digunakan dalam sirup. Apa, Kang? Kopi. Ah, kok pakai kopi sih, Kang? Oh, es kopi maksudnya. Ada. Gula kopi katanya. Ada. Bu, saya pengen coba bikinin satu es campur tapi gulanya dengan menggunakan gula kopi. Kan di situ ada gula-gula tuh, vanila, sirsak, leci, mocha, ambon, durian, coklat, itu semua biasa. Cuman yang bikin menarik perhatian gula kopi. Saya pesen yang itu. Susunya mau putih atau coklat? Saya nanya nih, kalau yang kopi itu cocoknya putih apa coklat? Putih. Ya. Yang putih kalau gitu. Bikin satu ya, Bu ya. Iya. Saya duduk di sana, Bu, di genteng orang. Ayo, Neng. Udah jadi nih. Wes. Ya. Makasih, Bu. Ini styrofoam lo bisa rusak lo, ntar buka lagi. Teret. Neng punya juga, Kang. Kamu masalah sendok cepet ya? Cepet tuh, sama lagi sendok itu. Sama iya, kan? Kita bahas dulu ini, Neng. Iya. Kita coba dulu ya. Kok dihancurin? Kan biar rasa. Coba ya. Kok gak ditiup, Kang? Hidungnya tuh pasti enak nih kalau hidungnya gitu nih. Nah, sinyal di hidung ya. Iya. Ketahuan. Nih. Apa sih manggil-manggil? Baru kan selama ini yang kita rasa ya, kalau sirup gitu ya, apalagi misalnya campur enak kan. Maksudnya selalu identik dengan misalnya stroberi, coklat atau susu putih. Iya, Kang, tapi bener, ini kan. Coba Kang Pepe jelasin ya. Ya belum, kali ini kan baru satu suap. Ini gak aneh ngeliatin dong. Oh, ada isinya rame. Oh, ada ininya, ada pacar Cina. Ada... Tuh, ini apa nih, Kang? Ayo. Ini alpukat, kelapa sama cincau. Nah, ini lagi. Ada kacang hijau, kacang merah tuh. Sama gue dikacangin nih kayaknya nih. Terus? Ya ini... Enggak, Kang Pepe ngomong aja. Ini ngomong apa sih? Ini mau ngebahas ini nih. Oh iya. Ini bukan pacar Cina, ini kalau nggak salah apa gitu. Ini kalau digigit kerenyes. Oh, merah delima. Iya kan? Bener kan, Neng? That's right, Neng. Coba di sini. Ini bisa dibilang sensasi baru, sirup, tapi dengan aroma kopi. Pengunyah sejati, ini rekomen banget, rasa baru buat kita ya. Atau mungkin pengunjung sejati juga belum pernah nyoba, silakan datang ke sini. Seperti sirup campur biasa, cuman sensasi barunya dia gulanya menggunakan kopi. Rasa baru, sensasi baru, silakan dicoba pengunjung sejati di sini. Di Es Buntin. Kang, ini kita nggak mau foto sama yang punya, Kang. Oh iya, ayo foto yuk. Kang dulu, Bu, kita mau foto di sana ya? Buntin. Sabarin aja kali ya? Iya. Ya yuk, Kang. Sabarin yuk, Nek. Pas, satu lagi. Jangan macem-macem ya, Kang? Enggak macem-macem. Bu, Pak. Pak, boleh minta fotonya, Pak? Nanti saya simpan di Instagram kita, Pak. Boleh ya? Saya boleh di sini, di antara Ibu dan Bapak. Iya, berhubung di bidang sirup. Dan saya lihat itu di depan tulisannya mengancam, macem-macem. Nanti pada saat difoto, lihat kamera yang putih, Ibu Bapak berteriak, macem-macem. Nanti saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Macem-macem. Nah, Neng. Langsung, Ben, kurus kan foto, Kak? Bukan, itu Bapaknya. Oh. Dan kalau diteliti gambarnya, Neng, lihat. Coba lihat, Kang. Bapak dan Ibu dua-duanya sadar kamera dan sadar gaya. Oh iya, benar-benar, Kang. Benar, Kang. Ibunya langsung begini. Eksis ya, Kang? Bapaknya begini. Set. Udah gitu ngalangin muka aku, Neng. Gak apa-apa, Kak. Sekali-sekali ya. Kita pamitin, Neng, yuk. Yuk, Kang. Pak. Iya. Ngucapin salamnya boleh gak, Pak? Bapak tangannya begini sama Ibu. Oke, Put. Oke, Put. Ting. Hidup punya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Put. Ting. Hidup munya. Oke.
Okay lah. Pak, makasih, terima kasih. Saya juga terima kasih. Saya pamit, Bu. Ya. Pak, terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama. Sukses, Pak. Ya, terima kasih.